Halo semua, salam sehat. Tanpa kita sadari, pada tangan yang terlihat bersih terdapat 39.000 sampai 460.000 kuman. Dan kuman tersebut dapat bertambah dan bertahan hidup sampai dengan 3 jam. Ayo bunuh kuman dengan cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir minimal selama 20 detik. Ikuti 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Awali dengan basahi tanganmu dengan air mengalir. Lalu taruh sabun di telapak tanganmu dan gosok telapak tanganmu dengan sabun. Kedua, gosok sabun ke punggung tangan kanan dan kiri. Ketiga, gosok sabun ke sela-sela jari. Keempat, bersihkan punggung jari dengan posisi saling mengunci dan berlawanan. Kelima, bersihkan jempol, tangan kanan dan kiri dengan gerakan memutar. Keenam, bersihkan ujung jari kanan dan kiri dengan gerakan menguncup. Lalu, bilas tanganmu dengan air mengalir dan keringkan dengan handuk bersih. Kamu dapat menggunakan sabun batang maupun sabun cair, karena keduanya ampuh membunuh virus dan kuman penyebab penyakit. Jika tidak ada sabun, kamu dapat menggunakan hand sanitizer. Ayo lawan virus dan penyakit dengan mencuci tangan dengan langkah yang tepat.